Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Bahar bin Ali bin Syed ingin menyampaikan, sebenarnya saya tidak mau menyampaikan, akan tetapi Injisalul Amr bin Syekhi, karena ini adalah perintah dari saya punya guru untuk membuat video, maka saya buatlah video ini tentang gaduhnya atau tentang di media sosial, di YouTube dan di mana-mana, bahwasanya saya Bahar bin Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Makanya kalau mau lihat video, itu lihat video yang utuh. Jangan lihat video yang dipotong-potong. Itu namanya enggak tawassut. Itu namanya enggak tawazzud. Itu namanya enggak insaf. Coba lihat, itu ketika saya lagi mengajar. Ketika saya sedang mengajar kitab Manhajus Sawi tentang lakop daripada Alawiyin atau Alawiyat atau Ba'alawi, yang dimana lakop itu adalah nisbat daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Dari situlah baru saya membahas dengan rinci satu persatu sampai pecah dua. Nasab garis keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Yaitu Fagil Mugaddam dan Ammul Fagi. Tidak usah kita bahas Fagil Mugaddam. Di situ saya bilang Ammul Fagi, keturunan dari Ammul Fagi bin Smith. Saya Ammul Fagi Al-Haddad, Al-Aidid, Wali Songo, itu dari Ammul Fagi. Kemudian di situ saya mengatakan, tetapi banyak zaman sekarang, banyak orang-orang zaman sekarang, mereka mengaku sebagai cucu Wali Songo dengan fam, memakai fam Azamat Khan. Ingat, memakai fam Azamat Khan. Itu yang terus-terus saya ulang. Jadi yang saya maksud adalah Wali Songo, cucu Wali Songo yang memakai fam Azamat Khan. Dan fam Azamat, dan perkataan Azamat Khan di video itu saya ulang-ulang terus. Jadi yang diambil hanya video, saya mengatakan bahwasanya Wali Songo nasabnya terputus. Itu aja yang diambil. Wali Songo tidak punya keturunan. Di sini saya akan sedikit membawakan satu kaedah. Yakni kaedah furu' dari salah satu kaedah yang merupakan lima kaedah kubro. Lima kaedah yang paling besar. Yakni jami'ul fikhil islami buni alaiha wa turja'u ilaiha jami'u masailil fikhi. Yakni lima kaedah ini, fikih Islam dibangun di atas lima kaedah ini. Dan kembali kepada lima kaedah ini seluruh hukum-hukum fikih. Nah, dari lima kaedah ini salah satu kaedah yang berbunyi, yakni al-umur bimaqasidiha. Segala perkara-perkara apapun itu tergantung tujuan, maksud, niat. Nah, ini kaedah yang termasuk lima kaedah besar. Nah, furu' dari kaedah al-umur lima qasidiha adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang, Wali Songo tidak punya keturunan.
itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang sering-sering, yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Faham itu? Andaikan lafaz saya bilang cuma begini, jami'u Azamat Khan munqati au mardudun nasab. Suma saya mengatakan jami'u Azamat Khan mardud wa munqati'un nasab, mardudun wa munqati'un nasab. Andaikan saya berkata seperti itu, ya, yakni semua marga Azamat Khan itu terputus, itu tertolak, berarti saya salah. Kenapa? Berarti saya mengikrarkan bahwa Azamat Khan bukan keturunan Nabi, jelas salah. Sedangkan saya tidak pernah mengeluarkan lafaz itu. Kalau saya mengeluarkan lafaz Azamat Khan itu terputus, Azamat Khan itu bukan keturunan Nabi, berarti saya menafikan bahwasanya Wali Songo adalah keturunan Nabi. Tetapi kan di situ saya mentakyid, yakni mengikat. Apa yang saya ikat? Yang saya ikat lafaz Azamat Khan dengan lafaz sekarang. Sehingga lafaz saya menjadi suatu lafaz yang khusus, bahwa yang dimaksud bahwa nasab Azamat Khan sekarang terputus atau tertolak berdasarkan surat edaran Robito dan Nagobah bahwa Azamat Khan hanya sampai Wali Songo. Jadi ada takyidnya. Apa takyidnya yang mengikat lafaz tadi? Yaitu lafaz sekarang. Saya bilang keturunan Wali Songo yang sekarang. Begitu. Jadi ini orang-orang yang gagal faham di dalam memaknai pernyataan saya atau ketika saya sedang mengajar. Nah, sekarang Imaduddin, ya, Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu terputus, bukan terputus, Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amulfagi. Yang di mana? Alwi Amulfagi yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang kata Imad tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan. Garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz, yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib se-Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Jawab. Dia menafikan. Berarti dia gak percaya Wali Songo. Berarti menurut dia Wali Songo tidak terbukti secara ilmiah. Nah, yang bikin gaduh ini siapa?
Nggak mungkin saya merespon, nggak mungkin saya bereaksi. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Masalul mu'min masalul zahab. Inna fakta alaiha ihmarrat. Perumpamaan mu'min bagaikan emas. Emas enak dilihat, sejuk, menawan. Tapi kalau kau tiupkan api, itu emas akan memerah. Yang meniupkan api siapa? Iman. Mending kalau fakta-fakta ilmiahnya benar. Terus pakai, ada yang mau mengatakan, mencabut pernyataan saya. Sampai hari kiamat, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Yang saya ketahui melalui para ulama-ulama yang ahli nasab dalam hal ini. Terus ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau pidak, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Hussein, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan. Titik. Berdasarkan dua surat edaran yang saya baca. Dan yang saya ketahui dari guru-guru saya. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya gak bakal mundur. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Tetap, Bahar bin Smith akan tegak berdiri, membela Robito Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf, dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robito Alawiyah sehingga menfitnah para habaib. Sebenarnya sekali lagi saya tidak ingin membuat video ini, tapi intisalul amr dari guru saya, maka saya buat video ini saja. Sekali lagi, mau jalur hukum, kalian pikir saya takut? Silahkan ambil jalur hukum, sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Kebenaran pasti akan menemukan jalan. Bahar bin Ali bin Smith